Perolehan medali Paralimpiade Paris 2024. Update hari Jumat, pukul 8 pagi. Di peringkat pertama, Cina, dengan 4 emas, 1 perak, dengan total medali, 5. Di peringkat kedua, Britania Raya, dengan 2 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat ketiga, Italia, dengan 2 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Di peringkat keempat, Belanda, dengan 2 emas. Di peringkat kelima, Perancis, dengan 1 emas, dan 2 perak. Di peringkat keenam, Australia, dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat ketujuh, Brazil, dengan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat kedelapan, Denmark, Hungaria, Israel, Jepang, Mongolia, Peru, Polandia, dan Singapura, dengan 1 emas. Di peringkat 16, Amerika Serikat, dengan 3 perak. Di peringkat 17, Ukraina, dengan 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat 18, Turki dan Uzbekistan, dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat 20, Hong Kong, Iran, dan Meksiko, dengan 1 perak. Di peringkat 23, Spanyol, dengan 3 perunggu. Di peringkat 24, Kanada, dengan 2 perunggu. Di peringkat 25, Azerbaijan, Chili, Georgia, Norwegia, tim pengungsi Paralimpiade, Swiss, Thailand, dan Chinese Taipei, dengan 1 perunggu.